guys, balik lagi bersama gue Nadia di channel Gaster segmen The Fiver. Kali ini gue akan memberikan rekomendasi film fantasi terbaik sepanjang masa bagian ketiga. Tapi sebelum kita masuk ke deretan film, jangan lupa klik tombol subscribe supaya kita bisa terus menghibur kalian semua. Film bergenre fantasi memang banyak disukai oleh semua kalangan. Para penonton yang memiliki imajinasi sangat tinggi pasti akan merasakan seakan masuk ke dalam dunia film. Film fantasi akan mengajak para penontonnya bertualang dan menemui makhluk-makhluk imajinasi. Berikut adalah 5 film yang bisa kalian tonton sebagai penggemar film fantasi. Film yang pertama berjudul Peter Pan yang rilis pada tahun 2003. Kisah dalam Peter Pan diawali dari Wendy Darling yang mampu memukau saudara laki-lakinya John dan Michael Darling dengan dongeng setiap malam. Wendy menceritakan soal perang, pedang, dan Captain Hook yang menakutkan. Dongeng-dongeng itu seolah menjadi kenyataan saat Peter Pan mengunjungi kamar mereka suatu malam. Peter Pan menuntun anak-anak itu melewati atap-atap yang diterangi cahaya bulan melalui galaksi bintang-bintang, hingga akhirnya sampai ke hutan Neverland yang rimbun. Saat itu mereka mendengar suara dentuman meriam yang menandakan keberadaan Captain Hook, musuh bebuyutan Peter Pan. Captain Hook menangkap Tiger Lily, Michael, dan John sebagai umpan untuk Peter. Ketiganya dibiarkan diikat di sebuah batu yang akan tenggelam saat air pasang naik. Untuk menyelamatkan mereka, Peter dan Hook terlibat dalam duet yang sangat sengit. Sayangnya, Captain Hook berhasil menang ketika dia menangkap Peter. Berhasilkah Peter Pan bersama teman-temannya kabur dari sergapan Captain Hook? Film yang kedua berjudul Where the Wild Things Are yang rilis pada tahun 2009. Pada hari yang bersalju, seorang anak laki-laki bernama Max membuat sebuah iglo. Ketika saudara perempuannya dan temannya datang, Max melempar bola salju ke mereka dan mereka kemudian marah. Max bersembunyi di dalam iglo, tetapi mereka merusak iglo tersebut. Akhirnya Max pun juga marah. Lalu dia membalas dengan mengotori kamar saudara perempuannya dan kemudian tidak mematuhi ibunya. Dia lari dari rumah dan memakai kostum serigala miliknya. Max kemudian melakukan perjalanan ke dunia imajiner yang berisi makhluk-makhluk liar. Para makhluk tersebut menjadikan Max sebagai raja mereka. Film yang ketiga berjudul Oz, The Great and Powerful yang rilis pada tahun 2013. Film ini menceritakan kisah Oscar Diggs, seorang penyihir penipu yang tiba di tanah Oz, dan bertemu 3 penyihir yaitu Theodora, Evanora, dan Glinda. Oscar kemudian diminta untuk memulihkan ketertiban di Oz sambil berjuang untuk menyelesaikan konflik dengan para penyihir dan dirinya sendiri. Film yang keempat berjudul Pan, yang rilis pada tahun 2015. Film ini merupakan sebuah cerita tentang anak yatim piatu yang mengunjungi tempat bernama Neverland. Di sana dia menemukan kesenangan dan juga bahaya yang menghadangnya. Lalu dia menghadapi takdirnya untuk menjadi pahlawan yang pada akhirnya dikenal dengan nama Peter Pan. Yang kelima berjudul Miss Peregrine's Home for Peculiar Children yang rilis pada tahun 2016. Miss Peregrine, Home for Peculiar Children mengisahkan tentang Jacob, seorang anak laki-laki Florida yang sewaktu kecil selalu diceritakan pengalaman sang kakek di masa mudanya. Kakek Jacob bernama Abe dan dia bercerita bahwa dulu pernah tinggal di sebuah rumah yang seluruh penghuninya adalah anak-anak ajaib.
orang tua Jacob menganggap kisah itu hanyalah dongeng sebelum tidur. Hingga suatu hari, Abe sekarat dan dia meminta Jacob untuk pergi ke rumah masa kecilnya untuk menemui Miss Peregrine. Setelah kakeknya meninggal dalam keadaan misterius, Jake meyakinkan orang tuanya bahwa dia benar-benar harus pergi ke pulau yang diceritakan oleh sang kakek. Di sana, Jake menemukan kebenaran dari apa yang diceritakan oleh kakeknya. Dia menyaksikan sendiri kekuatan khusus anak-anak yang ada di sana, sekaligus bertemu musuh kuat yang mengganggu hidup mereka. Itulah rekomendasi film fantasi terbaik sepanjang masa bagian ketiga. Kalau kalian punya rekomendasi film seru juga boleh tulis di kolom komentar ya. Oh iya, jangan lupa kunjungi playlist The Fiver untuk mendapatkan rekomendasi film seru lainnya. Sekian dari gue Nadia, see you to the next video. Bye-bye!